jalan-jalan, kali ini saya sedang berada di tempat wisata Gresik yang lain. Kalau kemarin saya kan baru dari wisata yang satunya itu, sekarang saat ini saya dari Mustigi. Ini juga tempat wisata baru yang ada di Gresik. Lihat dari belakang saya, ramai sekali kan? Mari ikuti saya, Sup, untuk mengulas semua hal yang menarik yang ada di sini. Yuk. Yang berasal dari bekas tambang yang dikelola oleh masyarakat setempat atau mungkin pemerintah daerah yang disulap menjadi mata tanah yang begitu ciamik ini. Pemandangan bebatuan kapur dari ujung sana sampai ujung pemandangan sana layak untuk dinikmati. Ini bebatuan yang ada di belakang kalian adalah bekas tambang. Ini terhampar mulai dari kanan saya sampai kiri saya, ini besar sekali. Kalau kalian mengunjungi sini, kalian bisa menikmati aneka bentuk hasil tambang seperti ini, buatan manusia. Yuk ikuti saya jalan-jalan menuju salah satu tempat yang katanya salah satu yang paling populer di tempat wisata Stigi ini, air terjun. Air terjun ini adalah salah satu spot yang paling favorit di tempat wisata Stigi ini. Walaupun ini buatan manusia, tapi dari jauh terlihat sangat alami. Ada 10 wejangan semar yang salah satunya ini ditulis dalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Ini tulisan Jawanya. Kali ini saya akan membaca wejangan-wejangan semar yang ada di gua ini, 10 wejangan semar. Yuk kita lihat. Salah satu wejangan yang saya suka adalah ini. Jangan merasa unggul bila masih suka merendahkan orang lain. Penting sekali tuh guys. Jangan sombong guys. Dan untuk wejangan berikut-berikutnya kalian bisa datang ke sini dan baca sendiri. Terpampang di dinding dan bebas kalian foto atau video ini.
itu jangan dari Semar ini. Sebaiknya kalian saya rekomendasikan untuk datang ke sini dan membacanya sendiri. Ini dalam waktu dekat sebaiknya kalian membawa air mineral karena di sini kalau siang hari cuaca cukup panas dan kalian bisa membawa jaket seperti saya kalau siang hari. Penyewaan wahana perahu. Yuk, ikut kita naik. Tapi kayaknya ngantri deh. Dan buat kebanyakan anak-anak kecil. Udah, nggak jadi ya kita ke sana. Saat ini saya sedang berada di samping wahana air yang kebanyakan emang diisi oleh anak-anak. Emang kebanyakan orang-orang dewasa yang seusia saya itu jarang naik ini, kecuali mungkin mereka kesini bersama dengan pasangan atau orang dewasa dengan anak-anak seperti itu. Saat ini saya sedang berada di salah satu spot yang kurang lebih seperti ikonnya Sigi, ada dua lumba-lumba yang memancarkan air dari mulutnya. Tapi anehnya kok satunya airnya lebih keras dari yang lain, itu efek obat kuat atau apa gitu kira-kira ya? Yang berencana berkunjung ke tempat wisata ini dalam waktu dekat ini bersama keluarga misalnya, kami memberikan tips dan trik. Misalnya kalian harus kesini bawa minuman air mineral terutama karena di sini kalau siang hari cukup panas, dan kalau kalian membawa anak kecil sebaiknya kalian membawa payung.
dan jika kalian takut kulit kalian agak panas atau gosong, kalian bisa membawa jaket seperti saya ini. Keluarga atau teman-teman terdekat kalian dan bisa menikmati aneka makanan dan minuman di kafe bambu yang ada di tengah-tengah tempat wisata seperti ini. Ini adalah di belakang saya, ini adalah tambang batu bata putih yang masih aktif. Tambang ini masih berada satu lokasi dengan tempat wisata Sigi tadi. Dan kalau kalian berjalan ke arah belakang, kalian bisa menemukan tambang yang luas ini. Dan masih aktif sampai sekarang. Saat ini saya sedang berada di tangga derajat. Ini tangga yang menjulang ke atas dan mirip dengan tembok besar Cina. Karena itu, ayo kita jelajahi ke atas itu saya. Yuk. Saat ini saya sedang berada di puncak Bukit Setinggi dan view dari sini luas banget, kawan-kawan. Masih ada tambang batu bata dan tempat wisatanya di sebelah sana. Jadi kayak bebas, terus gimana ya, hawanya emang panas sih tapi menyenangkan, soalnya kan banyak wisata yang beda dengan yang lain. Pesannya tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak juga. Kalau habis makan atau minum harus membuang sampah pada tempatnya. Dari kami, tetap sehat, tetap semangat, like dan subscribe, jangan lupa ya.